Bukannya dapat dukungan followers Instagram, Dewi Persik habis-habisan dihujat netizen soal hewan kurban. Dewi Persik malah jadi bulan-bulanan netizen di sosial media. Dewi Persik mengunggah beberapa video hasil mediasi dengan Ketua RT 06, 04 Lebak Bulus, Malkan di Masjid Babul Khoirot, Jakarta Selatan. Unggahan tersebut banyak diberi komentar oleh pengikutnya atau followers. Rata-rata komentar, netizen lebih memihak kepada Ketua RT, Malkan, daripada kepada sang pedangdut. Aku waras, aku dukung Pak RT, tulis @sriastuti 0125 garis bawah. Gua lebih percaya Pak RT, tulis @nurulutfiah. Hidup Pak RT, tulis @windakitibong. Udah salah, ngotot lagi lu, tulis @legok.hangser. Dewi Persik terlibat pertengkaran dengan Ketua RT tempat tinggalnya soal hewan kurban di Idul Adha tahun ini. Dewi Persik mencak-mencak di sosial media lantaran merasa hewan kurbannya ditolak oleh Ketua RT. Dewi Persik akhirnya melakukan mediasi dengan Ketua RT, yang berakhir ricuh. Malkan mengatakan hasil mediasi dia dengan Dewi Persik deadlock atau tidak mencapai jalan keluar.